panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Panitia Pemilihan Kecamatan Menteng atau PPK Menteng melaksanakan giat deklarasi pemilu damai 2019 yang diikuti oleh kurang lebih 50 peserta dengan pimpinan Ketua PPK Menteng Bapak Abdul Kohar di Taman Suropati, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Tadi disebutkan Pak Camat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain AKBP Deddy Supriyadi, Kapolsek Metro Menteng, Kapten Infanteri Latoib Wadan Ramil Menteng, Paris Limbong, Camat Menteng, Lurah Sekecamatan Menteng, Muswir KPU Kota Jakarta Pusat, Budi Pulungan Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Rita Novita Ketua Panwascam Menteng beserta anggota, Pengurus PPS Sekecamatan Menteng, perwakilan 10 partai politik tingkat Kecamatan Menteng, FKDM, Satpol PP dan Disub Sekecamatan Menteng. Kami. Adapun sambutan dari AKBP Deddy Supriyadi selaku Kapolsek Metro Menteng juga turut menyampaikan beberapa hal. Antara lain, kami dari pihak Polri tidak bisa bekerja sendiri, kami pasti akan membutuhkan bantuan masyarakat. Dengan adanya deklarasi damai ini, kami mengharapkan agar seluruhnya peserta yang hadir pada hari ini agar berkomitmen untuk menjaga demokrasi kita berjalan dengan aman dan damai. Selanjutnya, pembacaan deklarasi damai pemilu 2019 oleh perwakilan partai politik dan dilakukan dengan penandatanganan deklarasi damai oleh perwakilan partai politik tingkat Kecamatan Menteng. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Menteng, Aibtu Aang Suryana, salam terbata. Oh.